I am not going anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. 4 tahun yang lalu adalah salah satu perjuangan paling sukar dalam hidup rakyat Malaysia. Dengan cabaran pandemik COVID-19, ketidakstabilan politik selain masalah inflasi. Satu cabaran yang cukup melemahkan semangat ramai pihak. Namun berjaya diatasi dengan kekuatan luar biasa dan keberanian untuk berjuang demi kelangsungan hidup anda serta keluarga tercinta. Saya bersama dengan pasukan gerak kerja di Tambun telah melakukan yang terbaik untuk meringankan beban berkenaan. Selain telah membina jentera perkhidmatan yang sehingga kini mempunyai 300 kaki tangan serta para sukarelawan di lapangan. Semasa COVID, arahan saya kepada pasukan adalah mudah. Kami cuba sedaya mungkin membantu seberapa ramai orang tanpa mengira kaum, latar belakang ataupun pegangan politik. Kami pastikan tiada siapa yang ketinggalan dan jika ada yang tidak dibantu, bermakna kami telah gagal. Pasukan kami di Tambun telah berjaya memberikan perkhidmatan dan kebajikan sosial yang efektif. Tentunya kami tidak sempurna dan andai kata kami gagal membantu, saya ingin menyusun jari dan memohon 1,000 kemaafan dan janji kami adalah we will work even harder. Saudara dan saudari sekalian, saya seperti yang arwah ayah saya sentiasa pesan, hari ini saya telah mula faham bahawa tujuan kita di dunia adalah untuk berkhidmat dan nilai tertinggi yang boleh dipegang oleh seseorang lelaki ialah kemurahan hati dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Orang-orang Tambun adalah keluarga saya sejak saya dilahirkan. Apabila melihat orang Tambun bahagia, membuatkan saya gembira. Dan apabila terlihat ada di kalangan kita yang menghadapi kesukaran hidup, bergelut dengan kesusahan, kami tidak mampu sekadar melihat atau mendengar. We will do something about it. We must help each other. Kita mesti jaga kita. Saya berjanji, selagi ada di kalangan kita yang memerlukan, kami akan terus memberikan khidmat demi memastikan kebajikan kita bersama-sama. Saya seperti anda akan berjuang dalam hidup dan dengan izin Allah akan pergi dan dikuburkan di tanah kita. I am not going anywhere. Tambun adalah keluarga saya. Saya Ahmad Faizal bin Azumu atau lebih anda kenali sebagai Peja. Ayuh kita maju bersama. Ayuh kita lakukan bersama demi rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.